Nomor 19. Pasangan garis berikut yang saling sejajar. Saling sejajar itu gradien M1 sama dengan M2 atau gradiennya sama. Kita analisa yang A. Yang A ini, kalau sudah dalam bentuk Y sama dengan seperti ini adalah gradien pertamanya. Ini berarti gradiennya min 5 M1, M2-nya kita kembangkan. Ya, jadi kalau kita kembangkan ini menjadi 5Y sama dengan min X, ya, min 10. Semua dibagi 5, Y sama dengan min 1 per 5, X min 2. Nah, ini gradiennya adalah M2 seper 5, sedangkan yang X itu yang pertama adalah min 5, ini beda. Ya, jadi nggak sejajar. Yang A bukan. Kita cek yang B. Kalau kita cek yang B, ini adalah min 3 ya. Min 3 gradiennya, M1-nya, nggak baca gitu. Ini kita cek. Ya, sekarang kita cek yang B. Kita punya 6X plus 2Y sama, tambah 8 sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan min 6X min 8. Semua saya bagi 2. Maka Y sama dengan min 3X, ya, min 4. Dan ini adalah M2. Kita lihat di sini M-nya sama. Artinya kedua garis ini sejajar. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. M sekali lagi adalah gradien, ya. Baik, ini pembahasan nomor 19.